menonton video ini, alangkah lebih baik jika kalian klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, welcome to my channel Ridan. Kali ini saya bakal apa ini? Oke, kali ini saya bakal ke event terbaru Free Fire, yaitu diskon Ramadan ya. Di sini banyak banget loot crate yang menurutku benar-benar murah, karena nah di sini saya bakal ambil Flaming Wolf, Famas sama MP40 New Year's dengan harga 307, yang tadi harga 1000, yang tadinya harga 1500-an. Langsung aja beli ya. Jadi saya beli, sukses informasi. Kita ke PAUD, kita ke crate. Pertama kita buka Famas Wibunya aja ya, Famas Wibu. Yuk, Kak ya. Kak Yan, Mbak ambil. Kita langsung buka Famas Wibu ya. Sampai 40 New Year's-nya aja dulu ya. Buka satu. Buka satu lagi. Masih 55 aja dulu ya. Hamasnya. Oh, kita buka cara. Klik-klik aja dulu, klik-klik. Hamasnya enggak masalah sih kalau. Jam 3D, kita buka yang Flaming Wolf. 4 jam 7D 3D 4 jam ya. JD 7D. Kenapa nggak hoki? Gimana caranya? Oi oi oi, salah gini. Tengok ya. Ah, udah medah. Gak ada hasil lagi. Dan wolf ya. Gede masih yang terus jadi lagi, kita buka Famasnya ya. Eh, cepet nih, ada error nih. Gede buka aja. Jadi 24 jam 7D. Wow, nggak ada yang permanen bung. Terus tayu sepertinya. Terus tayu lah. Nggak bener nih, nggak bener. Gimana caranya? Nggak bener woy. Gak bener, sumpah gak bener. Ya bener, banyak bener trialnya ya, gila. Gak bener, parah nih. 19 hari cuy. Terparah ya. Agak sedikit ya, bukan sedikit lagi kecewanya ya,
karena nggak ada yang permanen gitu loh. Dari sebanyak aduh banyak yang kreat, nggak ada yang permanen. Tapi nggak masalahin juga, karena gimana ya, syukurin aja. Syukurin. Dan ini adalah space-nya. Refresh aja. Refresh sukses. Refresh lagi sampai ada loot crate-nya lagi. Kita buka loot crate kalau bisa ya. Ya walaupun apa nih, Flaming Wolf lagi. Ah, up guys. Waduh, ini apa nih terakhir? MP5. Gak jadi beli. Kok ada yang gini semua ya? Kenapa gitu ya? M4 udah banyak, sedangkan ini ada M4 lagi gitu. Ini masih satu hari lagi ya. Satu hari lagi, jadi sekarang sekitar 15 jam. Jadi 2 hari lagi hitungannya. 2 hari lagi preset. Hari apa berarti? Hari apa preset? Sekarang hari Sabtu, Senin. Parah ya bener-bener. Kenapa Garena jahat banget gitu loh. Kenapa jahat banget? Nggak dikasih permanen sama sekali loh. Mana diskonnya udah ini lagi, mentok lagi ini. Mana ngisinya di sebenarnya ada satu loot crate lagi yang bisa dibuka, cuma worth it enggak ini ya? Di sini. Ini dia. Dengan harga murah sebenarnya, cuman kita coba aja ya. Tunggu deh. Ini kok 40 ya? Banyak juga ya. 40 gold tokennya. Berarti kita beli 4. Coba jam, oke. Kita bakal beli lagi. Gede, oke. Astagfirullahaladzim. Karena astagfirullah. Jahat sekali denganku dia. Memberikanku sedikit pun ruang untuk mendapatkan permanen gitu loh. Luar biasa Garena ini. Sedikit pun gak ada yang permanen, Bung. Udah lumayan sih. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Buat kalian yang mau buka-buka loot crate, ya apa ya, kalau beruntung ya seneng banget gitu loh. Kayak waktu itu saya buka loot crate ini dapat S10, ya beruntung, seneng banget. Cuma namanya keberuntungan,
susah banget didapetin gitu loh. Bahkan ini cuma dapat 2 hari. Ini cuma 19 hari gitu. Ini cuma 2 hari. Bener-bener kayak ngelihat hari-harinya ini merasa terbatasi gitu loh. Dan itu kurang enak dilihat. Tapi ya udah ngeluarin semuanya juga kan. Kemungkinan nanti ketika ganti weapon royal, saya bakal beli mungkinan. Soalnya kalau lihat M4 ini memang suka, cuma kurang lah. Ya semoga nanti yang keluar shotgun atau MP40 di weapon royal ya. Dan semoga dapat permanen, itu dia yang diingin-inginkan. Oke. Cukup sekian, see you next video.